Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Kudu kesebelasan, kudu kesebelasan. Lawan eksekutif dan saudara pendengar, jangan tinggal dia sebuah sentuhan awal tadi dilakukan sudah tembakan pertama. Bola pemain di mana telah hijau sudah tembakan, penatikan kembali mudah juga sudah punya Adam yang tidak arahkan Ayat Aprijal. Umpan satu dia dikembangkan oleh Ayat Aprijal. Kembali Adam tindakan arah bola sudah tembakan, mengubah arah bola pemain di Wahyudi yang tidak masuk mencoba datang pemain kiri. Kuasai bola kiri, kembali jatuhkan tadi. Pemain juga pertandingan tiap-tiap di tatap bersama di mana ketua pemuda Bang Fahmi laga pertandingan di kesempatan pada sore hari ini disiarkan langsung bersama Banana Mangkai. Kembali Ilham kali Muhammad Ilham kali B.A. Muhammad Ilham Heri Rode Kualian mencoba Heri Rode Kualian kasih bola Heri Rode Kualian berikan kembali Ilham arahkan Ayat Aprijal kembali mudah dibaca di kubur kesebelasan kawan Ex-Jabatan saudara pengar. Kembali kita nantikan cukup tenang satu pemain lihat pemain di mana tertiba melihat pemain tim kedua kesebelasan kawan M sejak mentah melihat pemain Ibnu saudara tindakan bola mencoba kali ini dengan tim kedua kesebelasan tertiba kawan M terjatuh kembali ke tengah lapangan sudah tentang tepat Muhammad Yunus berjaga kawan utama tim kedua kesebelasan Siliwangi terjatuh sudah tentang kontrol bola dilakukan tim kedua kesebelasan Siliwangi FC tadi yang Ayat Aprijal masih mencoba Ayat Aprijal kali ini penantikan mencoba jauh rasa ucapan terobosan lakukan tim kedua kesebelasan tiga Siliwangi FC diam sebuah tema serangan berbahaya sebuah kepingan tiga berbahaya Ayat Aprijal tembakan lemah melecehkan Ayat Aprijal sudah semakin terkesan tergesa-gesa tim kedua kesebelasan Siliwangi FC keluar lapangan pertandingan tiga tim kedua Adam kali ini, Muhammad Ilham masih Ilham kali ini menantikan putra dari di mana datang Badan di kesempatan pada sore hari ini menantikan lagi kembali tidak jadi bahaya kembali Heri Rode Kualian sudah penonton orang baik sudah penontonnya Heri Rode Kualian arahkan sudah tembakan Heri Rode Kualian bahaya tidak jadi bahaya sudah tandukan bola ini kesebelasan Siliwangi sejak BCS penonton dilakukan kalah FC penantikan kembali sejak penonton saudara pendengar arahkan umpan dia di mana sudah Togo Ilham Togo kembali salah umpan ketika Adam masih Adam kuasai bola Adam kali Adam arahkan umpan sisa neraka dengan Adam sudah penonton ke tengah kabina ketika mencoba long passing Heri Rode Kualian kembali mentah sudah dikasih satu pemain lewat pemain dia Anggi sudah penonton penantikan Adam pindahkan bola tapi lewat Ayat Aprijal jemput lewat pemain Wahyu mencoba berang kembali cuma Heri Rode Kualian ada sprint Heri Rode Kualian sulit Heri Rode Kualian tidak menantikan kembali siap tonton kita nantikan mencoba berkali-kali ancaman cukup kesebalan Siliwangi BC siap tonton Adam terbaca arah bola siap tonton kita nantikan Muhammad Hussein pindahkan bola siap tonton rebut kembali Ayat Aprijal langgaran dapat Ayat Aprijal siap tonton terhadap tembakan bebas berbahaya sebuah ketinggalan tim kesebelasan kawan FC sebuah tembakan sudah tonton saudara pendengar tepat kembali tangkapan hangat kiper penjaga kawan Muhammad Yunus di kesempatan pada sore hari ini sudah tonton saudara pendengar penantikan pertandingan juga masih dalam tatapan di mana tim juragan kali ternama ketiga Bos Riki yang sama-sama hadir atau Bos Bela yang sama-sama hadir di mana ketiga ya produk yang begitu di mana sudah cukup awet, cukup kuat sudah dimiliki lewat Bos Riki Bela di mana tengah kayu ternama dari Tuhan Singa maupun dari Tuhan Jati ketiga dan kita sama-sama ketiga berbahaya kembali suatu ancaman tim kedua kesebelasan Kriwan Bekiasnya Ilham mencoba Tojo layu sebelum berkembang Heri Rode kembali Heri Rode kali ini kita nantikan bahaya Heri Rode arahkan umpan bahaya tidak jadi bahaya setiap nonton saudara pelanggar luar biasa terus Bang Beko dia kini di kesempatan pada sore hari ini sudah lama tidak berjabat tangan bersama rekan siang melaporkan dua pertandingan terlihat sudah penonton Bos Aldi Mararangan di Gajah Haris Nafil sama-sama mendampingi tim kedua kesebelasan Besik FC saudara penonton saudara pendengar didampingi Bos Muda dan Bos Bikin yang sama-sama hadir
sejak di belakang layar kembali ke tengah lapangan serangan balik sejak arahkan umpan ke tengah lakukan lewat pemain Bangalu kali ini kita nantikan terbaca arah bola Muhammad Hussein jarak kembali Tojo mundur ke belakang F.A. Prijal serangan umpan F.A. Prijal kali menantikan pindahkan bola kembali siap-siap lewat pemain di mana sejak taman masih mencoba kali menantikan dibaca tadi oleh pemain dia hidup penyepit hidup kesebelasan setiap dikira sudah terbilang sebuah ketenangan Adam kali ini kita nantikan oh hey kembali lagi sebelum berkembang sudah Ayat Aprizal masih Ayat Aprizal Tojo mencoba Tojo kali ini sebelah Tojo kali ini Tojo Harry Wede Kualian teman cukup rajin Harry Wede Kualian tembakan kaki kiri lemah kembali terbatang lemah tadi setiap Harry Wede Kualian sepuluh kesebelasan dikira pada pertandingan di kesempatan pada sore hari ini siapa kembali ke tengah lapangan siapa yang tidak terkubur kesebelasan BCS teman kipi arahkan Ayat Aprija mencoba Ayat Aprija kuasa bola terjual Tojo yang diburu masih Tojo kali Tojo mencoba Tojo sekarang masih Tojo umpan 1-2 Ayat Aprija mencoba Ayat Aprija daya tembakan keras Ayat Aprija masih gagal tadi terkubur kesebelasan BCS satu pertandingan kesempatan pada sore hari kembali siapa yang sudah lapangan kita nantikan ketiga mencoba pemain Peter kali ini arahkan umpan kembali lakukan lewat satu pemain di mana sebuah otak atau hisap sejarah penonton datang kembali Anus siap nanti berbahaya terkubur kesebelasan kawan FC tetap kembali mudah jadi salah penjagaan Muhammad Yunus tinggi kesebelasan kubur kesebelasan terkubur terkubur kesebelasan Siliwangi FC sudah tentang build sebuah ketenangan Adam Heri Rebek Walian Adam kembali sejarah Ayat Aprizal masih arahkan umpan oh hey bola terlalu terkubur kesebelasan kemana kawan F juga terjual BCS F yang pertandingan di kesempatan pada terakhir hari ini serangan baru menantikan kembali setiap nonton offset 1 pemain terkubur kesebelasan kawan F juga tonton setiap BCS F yang F juga arahkan umpan lakukan bola pemain saja atau tidak tindakan arah bola Harry Rodok Walian masih Harry Rodok Walian kontrol bola 5-0 kembali terkubur kesebelasan kiri lagi Kertajaya sudah Tojo mencoba Tojo kali Tojo berkumpul Ayat Aprija mencoba Ayat Aprija baru kembali Muhammad Ilham menantikan Muhammad Ilham arahkan sudah tembakan berbahaya oh hey tepat kembali tangkapan goalkeeper menjaga gawang kiri sudah tangkap segala perangan serangan baru terkubur kesebelasan kubur kesebelasan tentunya ya kawan F sudah tangkap lemar kemur Tojo tentunya menantikan sudah tangkap terlihat Ami arahkan umpan terobosan menantikan lagi-lagi saja kembali sudah tentu saudara pengar menantikan ketiga Harry Rebek Walian kali ini menantikan dorong kembali lakukan Muhammad Ilham kali ini masih Muhammad Ilham bahaya kali kelupas saja Harry Rebek Walian arahkan sebuah tembakan kembali gagal sebuah tembakan Harry Rebek Walian di kesempatan pada sore hari ini sudah tonton penantikan kembali tertidak terkubur kesebelasan kawan FC serangan baliknya indah Zahra Arif umpan terobosan bahaya oh hey kembali sudah tonton saudara kenal bola tadi Yunus dan passing kembali di kesempatan pada sore hari ini sudah tonton pertandingan masih juga dan tetapan bos Tony tertidak pemilik tergubur kesebelasan persera laga pertandingan di kesempatan pada sore hari ini siap menonton kembali sejak ke tengah lapangan Ilham mencoba kali ini lambungkan bola bersama atau tidak Tojo menantikan lagi-lagi atau tidak bola mengkelilingi keluar lapangan pertandingan siap menonton saudara pendengar menantikan yang lihat pemain di mana tentunya Farman saudara lambungkan bola siap menonton saudara pendengar offset tiga pemain tergubur kesebelasan kawan FC Lengger Timur masih dalam tetapan Bos Barso atau tidak ya di mana atau tidak pemilik kunci gendok di kawasan Bosik segera dan juga pertandingan masih dalam tetapan setiap pemuda atau tidak Bang Bosik 20 tidak Bang Pusing lama tidak berjabat tangan bersama rekan siar tidak melaporkan tiap pertandingan di kesempatan pada sore hari ini sudah tonton pertandingan juga dalam tetapan Bang Lika atau tidak pindahkan bola bersama Harry Wede Kualian kali Tojo kembali kali ini masih Tojo menantikan mundur ke belakang lewat Wahyu mencoba kali ini Adam Harry Wede jemput bola tapi tidak Tojo
Masih Tojo, mencoba Tojo kali Tojo. Arahkan untuk terobosan Harry Rebek Warian. Bahaya, tidak jadi bahaya Harry Rebek. Tepat kembali siap nonton sebelah rapat suka tim ibu kesebelasan kawan FC. Serangan balik siap nonton dibaca kembali oleh teman Adam Pasir ke dalam Jainal Arif. Pemain yang dicukur Adik Botak di kesempatan pada sore hari ini sudah tonton Jainal Arif yang pasir kembali lihat menghasisi dimakan bola Oda. Oh hey, kembali sudah tonton gagal para pemain tim ibu kesebelasan. Ibu kesebelasan juga mencoba kawan FC Harry Lebek Warian. Kembali siap nonton secara tengah menantikan pasukan tim ibu kesebelasan di mana tentunya ia BCS kesempatan pada siang hari ini terbaca lewat teman Tojo tentunya dan pasukan ke tengah ada Muhammad Husin mencoba pindahkan Adam. Masih Adam beri oh hey, salah umpan. Kembali gagal pasukan tim ibu kesebelasan BCS itu mencoba atau tidak kita nantikan terus mengubah arah lewat F. Apriga pindahkan bola lewat Ilham mencoba Ilham kali ini masih Ilham kita kasih bola F. Apriga jebret tembakan lepas F. Apriga tergubur kesebelasan sini Yani Wahid terdapat ke pertandingan di kesempatan terakhir hari ini sudah tonton saudara benar kembali tentunya pasukan tim ini kesebelasan kalang FC dan coba berbahaya lagi sudah Wan kembali sejurat nonton saudara Akmer menantikan mencoba pasukan tim gedung kesebelasan Sriwani FC Ayat Aprizal arahkan umpan menantikan mencoba kali ini Harry Rebek sebuah umpan tadi upaya dilakukan lewat Harry Rebek kalian lagi-lagi sejak mudah dibaca lewat menjaga tanggal super kembali sejurat nonton kita nantikan pasukan tim gedung kesebelasan kawan FC terus langsung saja ya tergubur ke sebelasan BC sudah tonton arahkan yang pasti kembali sejarah outside satu pemain dengan perhatikan terus mencoba memakan sebuah lagar lebar lapangan ya tergubur ke sebelasan kawan FC tepat kembali Muhammad Yunus saja menjaga gawang akhir tergubur ke sebelasan BC kontrol bola lewat Harry Rebek kali ini mencoba Harry Rebek kalian kali ini Wahyu mencoba Tojo dia sudah umpan lewat Tony kurang berhasil Tojo kali ini pindahkan bola berbahaya terbincang kembali siap nonton datang Ayat Aprijal mencoba Ayat Aprijal pindahkan Harry Rebek kali ini Harry Rebek siap nonton masih Harry Rebek kali ini dan nantinya Harry Rebek arahkan umpan lagi-lagi mangkrum Harry Rebek kembali siap nonton serangan balik cepat tim gubuk kesebelasan atau tidak kawan itu siap nonton mundur ke belakang Jurnal masih Jurnal kali kuasa bola lepasin kembali dan nantikan outside jelas sebenarnya dia teman tim gubuk kesebelasan kawan itu kita nantikan saudara lambungkan bola kembali kita nantikan usaha yang diburu menantikan sebuah rap tentunya pemain belakang tim gubuk kesebelasan kawan itu saudara menantikan memulihkan para pemain tim gubuk kesebelasan BCS tentunya untuk bisa mengurung pertahanan tim gubuk kesebelasan kawan itu pada pertandingan di kesempatan terakhir pertandingan masih juga dalam catatan di mana sudah Andri Jami dan juga keluarga besar juga Garbi FC dengan kesempatan pada siang hari ini kembali Abim kali ini kita lanjutkan keluar lapangan pertandingan saudara tim gubuk kesebelasan kawan FC sejak dia yang betul-betul di mana setiap tampilan dia tim gubuk kesebelasan kawan FC dan nantikan terbaca arah bola kembali lihat Muhammad Yusuf kali ini mencoba mengubah arah datang pemain Adam pelanggaran tak dilakukan lewat pemain punya Yahoo setiapnya Jainal tadi offset kembali segera lompatan Adam lewat selesai mencoba kali ini tindakan arah bola Muhammad Irham sebuah BCS saja luar biasa tampilan tim gubuk kesebelasan BCS kali ini menantikan saja tim gubuk kesebelasan mencoba kawan FC terus merap tadi pemain Irham mencoba lagi-lagi tentunya ya kita nantikan sebuah pelanggaran kembali tim gubuk kawan FC Adam kembali berbahaya sebuah kepingan lagi-lagi saja tidak ambil resiko kita nantikan coba pertandingan berakhir ya 0-0.